Oh, indahnya dunia Minecraft Java. Wah, gue lagi nyantai, guys. Oke. Saatnya kita untuk memulai petualangan baru lagi. Bukan baru sih, melanjutkan petualangan kita, guys. Petualangan survival hardcore, ya kan? Oke, guys. Jadi video kemarin ya, kita udah membuat sebuah rumah dan rumahnya menurut gue okay lah. Menurut gue bagus, guys. Dan untuk episode kali ini, gue karena di sini stok makanan gue sisa sedikit, guys. Jadi gue mau bikin sebuah lahan pertanian untuk buat stok makan kita, guys ya. Kemarin gue sempat live juga, guys, dan gue sempat bikin portal, terus gue bikin stone generator, terus gue juga udah ngeratain tanah buat buat bikin pertanian, lahan pertanian. Nah, tempatnya ada di belakang sana, guys. Itu udah cukup luas untuk bikin sebuah lahan ya. Karena di live gue cuma ngabisin waktu cuma buat itu doang, guys. Ya, oke, guys. Jadi sebelum memulai video ini, gue minta supportnya kalian untuk like, comment, share, and subscribe ya, guys ya. Dan kalau misalkan kalian mau bantu lebih, ya kalian bisa donasi di link Saweria deskripsi di bawah, guys ya. Karena gue baru bikin. Buat kalian mau donasi, ya silahkan, guys ya. Untuk support gue juga. Oke, guys, langsung aja kita mulai ke videonya. Let's go, bro. Oke, guys, jadi untuk awal-awal di sini gue bakal menunjukkan apa aja yang gue bikin selama gue live. Mungkin kalian juga ada yang gak nonton ya, guys ya. Nah, di sini yang pertama nih, gue bikin sebuah Nether portal ya, guys ya. Dan gue juga udah dapet diamond nih. Waktu itu juga waktu live pertama kan gue mining, guys. Mana ya, ada diamond di sini. Nah, ada 3, sisa 3. Jadi gue dapet 6 diamond, guys. Dan 3-nya gue bikin pickaxe. Dan ini juga gue udah kasih enchanting efisiensi 4. Jadi gue dapetnya itu dari mancing ya, guys ya. Gue juga sempat mancing di live dan dapet efisiensi 4. Lumayan juga ya. Untuk nethernya seperti itu, guys. Gue belum desain sama sekali, tapi next gue bakal desain. Dan untuk kedua atau bangunan kedua yang gue bikin di live itu stone generator. Ini juga masih kayak apa ya, polos banget ya, guys ya. Ini masih polos, guys. Jadi nanti gue juga bakal desain ini di next episode aja. Ini cuma buat sementara doang, guys. Nah, ini gue juga udah AFK, udah dapat berapa stack, guys. Udah banyak. Ini juga buat nanti kita bikin pertanian ya, karena gue bakal bikin temboknya make cobblestone sama stone ya. Mungkin di sini gue bakal bakar-bakar dulu kali ya, kita ambil dulu, guys, karena kita butuh banyak ini. Ini kayaknya juga kurang, nanti kita AFK lagi. Ini kita ambil dulu cobblestone nya nah, oke. Habis itu gue mau bakar karena gue mau jadiin stone, soalnya gue bakal variasiin atau apa namanya, gua mix dengan cobblestone sama stone, terus stone brick ya, seperti itu, guys. Sini gua bakal bakar-bakar dulu. Oke, satu stack itu 8 ya, 2 3 4 5 6 7 7. Nah, ini ada 4, guys. 5 6 7 8. Nah, ini juga. Oh, ada kaca ya. Gue belum ngambil kacanya, guys. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita bikin 3 stack dulu ya, guys ya. Dan ini juga udah malam, kita tidur dulu, guys. Oh, belum malam ya. Gue kira udah malam. Berarti hujan doang ini, guys. Oh, gak bisa tidur, guys. Yaudah, gue bakal lanjutin itu aja, guys, menunjukkan lahannya. Tapi ini kayak udah malam deh, tapi belum malam ya ini. Oke. Oh ya, ini gue belum spill ini ya. Jadi ini gue juga bikin jembatan, guys. Nah, gue bikinnya pakai kayu sakura ini, pakai apa sih namanya, plank, sakura plank. Terus gue paduin sama stone dan stone brick. Ya, menurut gue keren sih. Menurut kalian gimana, guys? Coba rating, guys. Dan untuk lahan pertanian, gua ada di sini, guys. Nah,
Jadi gue bakal bikin pertaniannya. Nah ini gue udah bikin layoutnya guys, tapi ini gue bakal rombak lagi soalnya ini salah guys. Jadi gue mau bikinnya itu mulai dari sini guys, soalnya ini kan udah gue iniin kan, udah gue bikinin lahan. Nah gue bakal mulai dari sini, mungkin gue bakal bikin lingkaran 4 kali ya, gue bakal bikin 4 lingkaran guys. Habis itu gue bakal next episode gue bakal bikin windmill di sini guys. Ya gitu, jadi ya pokoknya kayak gitu guys. Ini kita tidur dulu guys, ini udah malam nih. Oke guys, jadi di sini gue bakal rompak dulu ya. Ini kita hancurin dulu guys semua kabel stun yang ada di sini. Soalnya ini salah guys. Nah, oke guys, jadi di sini udah gue hancurin layout yang tadi. Sekarang gue bakal bikin di sini guys. Jadi gue bakal taruh ini guys di samping-samping ini. Ini ceritanya buat pagarnya nanti. Pada bikin kayak gini aja dulu. Oke, berarti kita mengikuti alurnya ke sini. Nah kayak gini guys. Oke, sekarang kita tinggal bikin lingkaran doang sih. Ya sebenarnya nggak harus lingkaran, pokoknya acak aja guys biar kelihatan natural gitu. Guys, kita kedatangan tamu, guys. Anjir, kok. Ngapain dia di sini, cocok. Gaskan, guys, kita lawan, guys, ya. Di sini kau. Guys. 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 Tidak kena. Guys. Guys. Anjir, sakit, cok. Mampus ya. Sini kau ah. Ois, 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 ois. Anjir sakit cok. Kita pancing ke darat dulu guys. Sakit ternyata ya. Dia balik sini dulu. Susah cok di air. Gila, kita kedatangan tamu ya guys ya. Sini kau. Hah? Apa yang mana ya cok? Dar. Headshot, anjay mati kan? Cuma dua doang kah? Ya elah, cuma dua doang guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya kan? Ini jadi gue udah bikin anjir lagi enak-enak tim labs malah diganggu ya kan? Ini gue udah naro-naro air. Lagi naruh sih, jadi sekarang kita lanjutkan buat menaruh airnya guys.
Oke guys, jadi akhirnya gue udah menyelesaikan lahan pertanian gue, dan ini agak sedikit apa ya, kurang gitu guys, karena tadi gue awalnya mau gue pisah-pisah tapi kok malah jadi nyatu begini. Oke guys, gue kasih lihat ke kalian. Nah, di belakang ini guys, di belakang, di depan gue nih, jadi jadinya itu kayak gini guys untuk lahan pertaniannya. Nah, jadi satu begini kan. Tadi awalnya gue mau niatnya buat pisah-pisah gitu kan, tapi kok tiba-tiba jadi nyatu gini ya kan. Ya udah nggak apa-apa sih, udah terlanjur juga. Dan untuk untuk seednya atau apa sih namanya ini, bijinya guys, gue baru ada segini doang guys, jadi gue belum bisa melengkapi lahan-lahan ini guys, jadi baru segini doang ya. Dan untuk di sini gue bakal kasih wortel, tapi di sini gue belum dapet wortel guys, jadi masih kosong ya di sini. Dan di sini ada kentang. Ya pokoknya kayak gini guys untuk hasil lahan pertanian. Menurut kalian gimana guys? Kalau gue sih kurang guys, karena tadi niatnya gue mau pisah kok, kenapa jadi nyatu begini ya guys ya. Tapi nggak apa-apa lah, it's okay lah. Jadi sekarang kita tinggal bikin jalannya aja dari sono ke sini ya guys ya. Gue butuh shovel, nah, shovelnya mau habis, kita bikin sekalian ya kan. Oke, kita bikin jalan dari sini ke pertanian ya. Nanti kita bikin teksturnya guys, ini cuma buat buat panduan aja guys untuk ke pertaniannya. Waduh, hancur. Nah, di sini kita nyerong aja nih biar cepet nyampe. Nah, begini guys. Oke, belum nih, ini kurang nih, kurang lebar guys. Selamat. Nah, oke, jadi guys jalannya deh. Sekarang tinggal kasih tekstur begini-begini aja guys, udah kayak gini cok, biar nggak terlalu polos juga. Nah, ntar kita samping-sampingnya tinggal tanemin bunga atau rumput gitu, pakai bone meal coy. Tapi di sini gue masih belum ada bone meal ya, jadi ya kayak gini aja guys. Oke, jalannya udah jadi ya kan, udah kelihatan cakep banget guys ya. Oh maga, keren sih walaupun nyatu gini ya guys ya. Nanti kita bikin windmillnya di sini coy, tuh kan keren kan. Yoi. Oh ya, untuk ini guys, ntar di sini gue bakal taruh lantern dan udah banyak air, jadi nanti gue bakal off cam, gue taruh lantern di sini guys, dan juga di rumah, karena di rumah masih pakai torch ya, masih miskin banget anjir. Oke guys, jadi untuk lahan pertaniannya cukup kali ini guys ya, jadi gue akhiri episode kali ini dan akhirnya selesai guys. Oke guys, jadi mungkin segini dulu video gue kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Ya, bye-bye.